Polres Kampar melakukan silaturahmi kepada warga desa Balejering, Kabupaten Kampar, sekaligus memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk merenovasi musola yang biasa digunakan oleh warga desa menjalankan ibadah. Kapolres Kampar dalam sambutannya mengajak seluruh warga desa untuk bersama-sama menjaga keamanan dalam menyambut pemilu 2019. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan untuk menghindari aksi-aksi politik di tempat ibadah dan pendidikan. Dan kami juga pesankan kepada tokoh agama yang ada di sini, ustadz, alim ulama, tokoh masyarakat, untuk menjadikan musola kita ini adalah musola tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tempat-tempat ibadah yang suci ini di dalam tahun-tahun politik yang saat ini kita hadapi tercederai atau digunakan di tempat-tempat yang tidak sesuai. Dijadikan tempat menyampaikan aspirasi terkait masalah pemilu. Saya berharap Pak Ustadz, Bapak Desa, Bapak Agama yang ada di sini dan juga masyarakat sama-sama menjaga tempat ibadah kita ini, sama-sama memuliakan tempat ibadah kita ini untuk hal terbaiknya. Dari Kampar Riau, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.